Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Peran Jemaat di Dalam Masyarakat. Kita akan melihat apa peran dari jemaat di dalam masyarakat di mana kita berada. Kita akan melihat apa peran kita di dalam kehidupan ini. Karena sahabatku, sebuah kehidupan yang tidak memiliki tugas dan tanggung jawab, sebuah kehidupan yang tidak punya tujuan, alangkah menyedihkannya itu. Tidak memiliki tujuan yang ingin dicapai atau dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sedang melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan? Apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan dan di dalam jemaat di mana kita berada? Hari ini kita akan masuk dalam sebuah pembacaan yang berjudul Kemurahan dan Keadilan adalah ciri-ciri dari umat Tuhan. Kita akan mempelajari mengenai apa peran dari jemaat. Di atas peran, di bawah dari peran jemaat, kita akan melihat apa peran kita di dalam kehidupan ini. Sebelum kita mengetahui apa peran kita, sebelum kita melakukan peran kita, kita juga harus mengetahui seperti apa ciri-ciri dari umat Tuhan. Di mana kita baca tadi, ciri-ciri umat Tuhan adalah apa? Kemurahan dan keadilan. Yang keduanya adalah ciri-ciri dari Bapa di surga. Ciri-ciri dari Kristus. Harusnya itu juga menjadi ciri-ciri dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita mencerminkan dua hal ini? Yang sebenarnya kelihatan bertentangan. Keadilan dan kemurahan. Sebelum kita mulai masuk dan membaca, saya undang pemirsa di rumah. Ajaklah keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah kita dapat selalu saling menguatkan, saling mendoakan, bersama-sama saling mempelajari firman Tuhan, agar kita dapat mempraktekkan setiap firman yang kita pelajari. Di sini diceritakan, pada awal-awal dari perjalanan bangsa Israel, keadilan sosial adalah bagian dari hukum Tuhan, dan itu merupakan sebuah standar yang ideal bagi umatnya. Keadilan sosial adalah sebuah kehendak dari Tuhan untuk masyarakat. Sebuah dunia di mana kebutuhan ditemukan, di mana orang-orang akan bersuka cita dan kedamaian itu muncul, hanya dapat terjadi di saat keadilan sosial ada di dalamnya. Kita melihat di sini, kebahagiaan tidak mungkin muncul di tengah masyarakat kalau tidak ada keadilan sosial. Akan terjadi perampokan, pembunuhan, perbuatan yang kejam jika tidak ada keadilan sosial. Sahabatku, zaman mulai berlanjut sampai di zaman sekarang ini. Bahkan dalam salah satu sila dari dasar negara ini, Pancasila, salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Keadilan sosial merupakan satu hal yang sangat penting, itulah mengapa para pendiri dari negara kita menempatkannya dalam dasar negara kita. Walaupun prakteknya kita tidak bisa katakan hal itu terus-menerus terjadi, karena seringkali di balik keadilan sosial selalu ada orang-orang yang berkuasa yang hendak mengatakan bahwa uang di atas segalanya. Ada yang mengatakan bahwa saya bisa lakukan ini, saya maunya seperti ini. Sehingga keinginan pribadi dapat menginjak-injak hak dari orang-orang miskin. Sehingga apa yang terjadi? Di saat hak orang-orang diinjak, semua masalah mulai terjadi. Masyarakat yang tertekan di bawah mulai memberontak. Tidak ditemukan lagi keadilan dan kebahagiaan. Karena tidak adanya keadilan sosial yang berjalan dengan benar. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah
agar tercipta keadilan sosial, dibutuhkan masyarakat yang dalam hati sanubarinya adalah jujur, adil, dan benar. Dasar negara kita punya peraturan harus ada keadilan sosial. Tapi banyak orang-orang yang tertindas, banyak orang-orang yang difitnah masuk ke penjara, banyak orang-orang yang dianiaya dan gak ada satupun yang membantu. Banyak orang-orang yang tertimpa musibah, mungkin jatuh ke dalam berbagai masalah, malah digunakan oleh media, polisi, mungkin berbagai instansi-instansi yang ada untuk memberatkan orang tersebut, mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Sahabatku, kita melihat di sini bahwa keadilan sosial yang adalah dasar negara kita tidak akan mungkin berjalan jika tidak ada manusia-manusia yang dalam hatinya juga memiliki keadilan. Begitu juga dalam pembacaan kita. Kita membaca bahwa seharusnya di dalam diri dari pengikut Kristus, seperti bangsa Israel di zaman dahulu, mereka memiliki keadilan sosial. Sebagai para pengikut Kristus, seharusnya kita pun di dalam hati kita memiliki kerinduan untuk melakukan yang adil, bersikap adil kepada setiap orang. Berikutnya kita akan lanjutkan. Namun, di balik keadilan ada yang disebut dengan kemurahan atau kasih karunia atau kebaikan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa dua hal ini seolah-olah bertentangan. Contohnya, kalau ada seseorang nih yang dijatuhi sebuah hukuman, bagaimana orang tersebut yang dijatuhi hukuman yang adalah bagian dia seharusnya, bagaimana dia bisa memperoleh kemurahan? Gak mungkin. Karena dikatakan, itu adalah bagiannya dia, karena dia berbuat seperti ini, makanya dia harusnya mendapatkan ganjaran seperti ini dan itu. Sebuah ganjaran dari apa yang dia lakukan, itu adil. Itulah mengapa seolah-olah keadilan dan kemurahan tidak bisa berjalan berdampingan. Tapi kita akan lihat di sini bagaimana ide dari keadilan dan kemurahan direfleksikan dari setiap sabat. Yang pertama, instruksi dari memegang, menjalani hari ketujuh sebagai hari sabat, termasuk sebagai suatu kesempatan untuk memiliki hak yang sama yang Tuhan telah berikan kepada manusia, hak untuk beristirahat yang juga dimiliki oleh setiap hamba, binatang, bahkan orang asing di rumah kita. Kita akan melihat gambaran dari keadilan dan kemurahan di dalam perintah Tuhan, salah satunya di dalam hari sabat. Dikatakan tadi, perintah Tuhan mengenai hari sabat dituliskan bahwa hari sabat bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk binatang. Binatang juga harus beristirahat. Orang asing di rumah kita pun harus beristirahat. Inilah gambaran dari keadilan dan kemurahan Tuhan yang tidak membeda-bedakan, tidak memilih-milih orang. Sahabatku, seringkali kita bisa bersikap adil kalau orang itu juga baik kepada kita. Kita bisa adil kepada orang yang mengasihi kita, yang menolong kita, kita bisa adil. Tetapi jika ada orang yang bertindak yang tidak baik kepada kita, kita maunya keadilannya supaya mereka juga mendapatkan ganjaran yang serupa. Sahabatku, keadilan Tuhan bukanlah membalas kesalahan orang. Keadilan Tuhan digambarkan bersama-sama dengan kemurahannya. Keadilannya menuntut dia harus bersikap adil. Untuk bersikap adil, dia menunjukkan kemurahannya, membayar upah dosa dari manusia. Walaupun kita melihat suatu hari nanti keadilannya akan ditunjukkan, di saat orang-orang yang sudah menolak akan dibinasakan. Tapi bukan karena Tuhan itu kejam, tapi karena manusianya yang
menolak. Inilah gambaran dari keadilan dan kemurahan Tuhan. Hal yang kedua kita melihat, setiap 7 tahun dari kita masih mempelajari tentang keadilan dan kemurahan di dalam hari Sabat. Setiap 7 tahun ada yang disebut di dalam perjalanan bangsa Israel, disebut mereka akan menghilangkan setiap hutang di tahun yang ketujuh. Ini menunjukkan mereka memiliki kepedulian kepada orang yang miskin, dan mereka membebaskan budak-budak. Tuhan menyuruh para umatnya, termasuk binatang, untuk mendapatkan sebuah manfaat dari sabat tahunan. Jadi ada sabat harian di mana setiap orang harus beristirahat, menguduskan hari sabat. Lalu ada yang disebut sebagai sabat tahunan di tahun yang ketujuh. Di tahun yang ketujuh, jika ada orang yang berhutang kepada kita, hutangnya dilunaskan. Jika ada, mungkin kita bisa lihat, ada budak yang masih berada di rumah kita, di tahun yang ketujuh, dia akan dibebaskan. Sahabatku, inilah gambaran dari kasih dan keadilan Tuhan. Sebuah gambaran yang dilakukan bangsa Israel setiap harinya, setiap minggunya, setiap tahunnya, yang ini merupakan sebuah gambaran untuk mereka praktekkan, untuk menciptakan karakter, mental, dan moral yang benar. Menunjukkan seperti apa sih kasih karunia Tuhan. Namun sayangnya, banyak dari bangsa Israel yang tidak memahami hal itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tetap memandang orang dengan sebelah mata. Mereka tetap menghakimi. Mereka tetap tidak peduli, tidak memiliki belas kasihan. Sementara Tuhan mengajarkan, setiap 7 tahun, ada yang punya hutang, bebaskan hutangnya. Setiap 7 tahun, ada yang melakukan sesuatu yang tidak baik, bebaskan itu. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukannya, agar kasih, kemurahan, dan keadilan Tuhan tertanam di dalam pikiran mereka. Sebelum kita lanjut melihat poin yang ketiga, pertanyaan yang bagi kita adalah, di dalam kehidupan ini Tuhan masih tetap berusaha untuk mengajarkan kepada kita mengenai kasih dan keadilan, mengenai kemurahan dan keadilannya. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita menganggap sia-sia setiap hal yang Tuhan ajarkan? Kita melihat di alam, kasih dan keadilan Tuhan ditunjukkan di alam. Apakah kita melihat itu sebagai sesuatu yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Atau justru sebaliknya? Yang ketiga kita akan membaca, ada suatu tahun yang disebut Tahun Yobel. Ini terjadi pada tahun yang ke-50. Jadi setelah 7 tahun sabat berlalu, di yang ke-50-nya disebut tahun Yobel, di mana setiap properti yang sudah dijual akan dikembalikan kepada pemiliknya. Hutang-hutang akan diampuni. Para narapidana dan budak akan dibebaskan. Tahun Yobel adalah sebuah kesetaraan dalam sosial. Sesuatu yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memulai kembali kehidupan mereka. Bayangkan narapidana yang sudah ditangkap, menyadari kesalahan mereka, di tahun Yobel harusnya mereka mungkin dibunuh, tapi mereka dibebaskan. Para budak yang mungkin mereka menjual diri mereka oleh karena hutang-hutang dan lain-lain, mereka dibebaskan. Untuk memulai kembali kehidupan yang baru. Tahun Yobel adalah sebuah kesamaan dalam sosial. Ini merupakan sebuah pelindung terhadap suatu kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Di sini kita membaca bagaimana dalam masyarakat Yahudi, bagaimana Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka
untuk memiliki keadilan dan kemurahan yang bekerja sama di tengah masyarakat yang belum beruntung. Tiga hal yang kita pelajari mengenai kasih dan kemurahan yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel: Sabat Mingguan, Sabat Tahunan, dan Tahun Yobel, yang merupakan sebuah sabat yang terjadi setiap 50 tahun sekali. Sahabatku yang ada di rumah, ketiga hal tadi menggambarkan bagaimana rencana Tuhan untuk memulihkan manusia juga. Setiap kali manusia berdosa, Tuhan rindu untuk memberikan sesuatu yang baru, mengajak kita memulai sebuah kehidupan yang baru. Di saat kita sudah menjadi tawanan dari si iblis, tawanan dalam tindakan kita, sikap kita, Tuhan ingin memulihkannya. Bagaimana caranya? Seperti gambaran dari tahun Yobel, Dia ingin melepaskan setiap kuk yang mengikat kaki dan tangan kita, agar kita dapat dibebaskan. Pertanyaan bagi kita saat ini adalah, di tengah kehidupan kita, apakah kita mau melakukan dan mempraktekkan keadilan dan kemurahan Tuhan? Digambarkan tadi, Tuhan tetap berlaku adil. Orang yang bersalah ya dipenjara. Tapi di saat mereka telah mengakui dosa mereka, akan datang waktunya di mana yang sudah bersalah akan dibebaskan. Budak-budak yang mungkin menjual diri mereka, harta mereka, atau dijual oleh orang tuanya oleh karena gak bisa bayar hutang, akan ada masanya di mana budak-budak diberikan kebebasan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mau mempraktekkan hal yang sama dalam kehidupan kita kepada orang lain? Maukah kita melakukan hal yang sama juga kepada orang yang mungkin kita anggap gak pantas? Oh, gak pantas ini dapat kemurahan, gak pantas dapat kasih karunia. Apakah kita mau memberikan kemurahan yang sama yang Tuhan telah berikan kepada kita, kepada mereka juga? Biar ini menjadi renungan dalam kehidupan kita setiap hari, dan mari kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.